Senin pagi ribuan warga Cianjur menggelar parade anti-narkoba. Selain itu, mereka membubuhkan tanda tangan di atas kain spanduk putih sepanjang 100 meter sebagai bentuk penolakan peredaran narkoba. Ribuan warga Cianjur mulai dari pelajar, mahasiswa, santri hingga kaum ibu Senin pagi turun ke jalan dan menggelar parade anti-narkoba. Kegiatan yang digagas Polres Cianjur ini merupakan bagian dari Operasi Bersinar 2016. Dengan berjalan kaki sejauh 2 km, parade ini dimulai dari Masjid Agung Cianjur menuju halaman Mapolres Cianjur. Dalam kegiatan ini, kain putih sepanjang 100 meter ditandatangani sebagai bentuk penolakan peredaran narkoba. Kita dari TNI dan Polri, kemudian unsur masyarakat lainnya, dari kalangan pondok pesantren juga hadir semua. Kita ingin menyatakan kepada Indonesia, bahkan kepada dunia, bahwa Cianjur itu anti-narkoba. Kita berharap seluruh masyarakat mendukung pemberantasan narkoba yang ada di Cianjur. Di sepanjang perjalanan, warga tak henti-hentinya meneriakkan perang terhadap narkoba. Para pelajar dan guru ikut bergabung sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Kegiatan parade seperti ini anti narkoba jelas positif buat anak-anak muda, terutama kami juga sebagai pendidik bagus sekali dengan diadakannya parade seperti ini, karena anak-anak zaman sekarang yang sudah mulai terlibat ke narkoba mungkin mulai sadar dengan ada parade ini bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan dan untuk masa depan. Yang terpenting sih harus meningkatkan keimanan, sholat 5 waktu ya, terus harus ditingkatkan lagi kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus sekolah, pendidikan itu penting banget ya. Terus perhatian dari orang tua, dari lingkungan sekitar ya harus diperhatikan. Dengan parade anti narkoba ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Terlebih menyadarkan para penyalahguna narkoba untuk segera menjauh dari narkoba. Mugi Satria melaporkan untuk NET.